Fasilitas bis di Seoul, Korea, kira-kira ada apa aja ya? Kalau kalian kepo, tonton video ini sampai habis. Oke, mari kita naik bis. Nah, di dalam bis ini ada kursi warna pink, warna kuning. Ini kursi prioritas untuk orang yang membutuhkan. Kalau di perjalanan tiba-tiba kalian baterainya low bat, bisa nih charge di sini, yang penting bawa kabel sendiri. Terus juga di busnya udah ada AC pastinya, dan ada penghangat juga kalau pas buat musim dingin. Kalau main ke Seoul, itu nggak usah takut nggak ada internet, karena public wifi itu di mana-mana. Kira-kira bahas apa lagi ya? Tulis di komen.